Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Bakri bin Jamaluddin. InsyaAllah saya akan bertanding di Don N 14 Kelebang Melaka lah. InsyaAllah sekiranya saya terpilih, apa yang akan kita lakukan ialah bahawa kita cuba menjadikan kita panggil jawatan kita ini sebagai satu yang kita nak membawa, kita panggil sebuah pemerintahan yang berintegriti dan bersih. Kerana bagi menurut saya sekarang ini inilah yang didahagakan oleh rakyat sebenarnya. Baik, kalau kita lihat hari ini calon-calon yang dikemukakan oleh PIAN hari ini, saya ingat ramai anak-anak muda lah. Dan saya rasa sebenarnya antara kenapa anak muda hari ini dia tidak suka politik, kerana mereka melihat itulah politik yang kita panggil adu domba, kita panggil kutuk-mengutuk, fitnah-memfitnah kan, dan berlakunya kita panggil masalah integriti dan sebagainya lah. Jadi saya rasa calon-calon yang dikemukakan ini dia mix, ada kalau dari PAS ada tenaga ulama, ada tenaga teknokrat profesional dan juga ada anak muda, dan saya yakinlah barisan yang ada ni mereka memang punya suatu kita panggil integriti yang tinggi, berhemah, dan memang saya rasakan mereka akan bawa perubahan yang sangat-sangat diharapkan, lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak muda. Saya Haji Bakri bin Jamaluddin, calon N14 Kelebang, wakili Perikatan Nasional. Jangan lupa, undilah saya.